atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya meminta maaf setulus dan sebesar-besarnya. Saya belum pernah menjual belikan surat tersebut. Sekali lagi untuk pihak yang dirugikan, saya minta maaf. Melalui akun airlinesnya ini dia sudah mempromosikan dicoba dan memang ada dua pelanggan yang sudah mentransfer ke airline ya, melalui akun emailnya orang ini ke saudara EAD sudah mentransfer ke sana, kemudian EAD menawarkan lagi kepada MFA temannya, kemudian MFA kemudian posting, ini yang postingannya yang tadi yang saya sampaikan, dia baru memposting di akunnya dia melalui akun Hans Days ya, dot business. Ini dia sampaikan melalui akunnya dengan tulisan yang seperti ini, tapi belum berapa saat, baru 1 jam ini terbaca oleh Dr. Tirta. Ini kemudian diunggah di akunnya Dr. Tirta.